Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Samantha, Audrey, dan Mama. Halo. Ini kita udah cantik, kita mau kemana, Dek? Mau pulang, tapi aku gak mau pulang, Ma. Pulang kemana kita? Jogja. Kan rumah kita di Jogja. Ya, Dek, ya? Oh, ya, Dek. Kan kita mau pulang ke Jogja, tapi aku gak mau. Nanti Nenek Ato kangen aku. Nenek Ato kangen kamu apa kamu kangen Nenek Ato? Gimana? Jadi kita nggak jadi pulang nih? Iya. Jadi, Dek, kita berdua aja yang pulang ya, Dek, ya? Sama kita tinggal aja di sini ya, Dek. Mama sama Adek aja yang pulang ya? Enggak. Kalau pulang. Hah? Kalau masuk pulang? Rumah kita di sana. Kalau kamu di sana. Pindah ke sini, Alifani. Kaget aja. Kayaknya langsung kita mau ke bandara dulu. Enggak mau. Kalau sama Tante enggak mau pulang, biar sama Tante tinggal sini aja. Jadi kita sama Adek di dalam. Dadah. Yuk, kita pulang. Pulang kita ke bandara. Ingin enggak tahu ya? Mau enggak enggak tahu, Adek. Enggak tahu sayangnya. Adeknya dia tahu. Kamu diantar sama Nenek Ato sama Tante ke bandara ya? Iya, ya. Adek dibawa pulang, Kak? Adek enggak usah ikut. Adek tinggal Jogja ya? Enggak, ada Nenek. Tinggal Bangka. Enggak. Iya, tinggal Jogja, tinggal Bangka, Adek ya. Nih, dulu Samantha lahir di sini, di Bangka Beletong. Ayo, sekarang kita mau masuk. Nah, ini teman-teman kita udah nyampe di bandara, Depati Amin. Di Pangkal Pinang yang di Bangka Belitung ya, Kak. Kak, tinggal aja ya di sini. Enggak. Katanya nggak mau pulang. Bawa kita banyak banget loh ini, lihat. Kita pergi 2 koper, terus kopernya beranak jadi 4. Oke guys, habis ini kita mau masuk dulu. Kita mau pamit dulu sama Atok Nenek. Tunggu Atoknya lagi naruh mobil dulu ya. Kita mau makan tok mie dulu guys. Laper. Teman-teman, aku mau makan bani. Ya toh. Sekolah yang pintar, Atok Nenek. Nang lo, tanya Atok. Belah. Boleh, Pak Tok? Belah. Kita udah mau masuk pesawat. Saat kita udah ready ya, Kak. Yuk, kita mau jalan dulu guys ke pesawat. Nih, kursi kita nih. Kamu di sebelah sana dong. Enggak. Adek naik pesawat ya. Adek naik pesawat lagi ya, Dek ya. Lihat. Kakak mana kakak? Halo. Nih guys, kita udah jalan pesawat. Bentar lagi kita mau berangkat. Adek lagi minum guys. Mainan gelas Adek. Kakaknya itu lagi nonton sambil makan snack. Snack bayi aslinya itu. Oke guys, kita berangkat dulu ya. See you nanti di bandara Jakarta ya. Oke ya. Guys, Samantha dapat roti dari Mas Apai. Mantap. Dapat minum, dapat roti. Semakan di atas, guys. Guys, kita udah mau sampai di Jakarta. Sebentar, tapi kita mau mampir Jakarta dulu ya. Bentar lagi kita mau mendarat, kita mendarat dulu ya. Nih teman-teman, kita udah nyampe di Jakarta. Habis itu kita mau liburan di Jakarta. Iya. Aku bangka lagi, udah balik lagi aja tadi. Kita di sini mau makan dulu, cari makan. Kita transit 2 kali naik pesawat kita deh ya. Strong ya? Aku strong. Ngapain ini, Kak? Mau main time zone. Hah? Kok main time zone? Mana ada time zone di bandara? Kita lagi mau cari makan guys di bandara. Karena lapar banget dan kita masih sore. Masih 4 jam lagi pesawat. Transitnya 4 jam. Oke guys, kita cari makan dulu ya. Lapar. Masih nunggu 4 jam lagi kita di bandara. Kita bisa jalan-jalan dulu di Jakarta, Kak. Kalau 4 jam. Mau enggak kita keluar, kita ke Monas gitu, kita bawa pulang Monas. Mau enggak? Sama tuh udah pernah ke Monas belum sih? Monas belum. Sedihnya. Nanti ya, kita liburan di Jakarta ya. Teman-teman ada enggak nih rumahnya yang di Jakarta? Aku. Kamu di Jogja, kok. Kamu di Bangka rumahnya? Iya. Oke, kita lanjut cari makan dulu. Nih guys, kita udah dapat tempat makannya. Setelah kita muter-muter dan tadi kita makan di Papa Jack. Papanya si Jack. Ayo kita makan dulu. Adek. Nih kita udah pesan makan. Adek juga makan. Adek. Aku tapi belum datang. Teman-teman, makanannya belum datang. Jadi minum dulu. Minum ice. Teman-teman, aku makan dulu ya. Entah lupa guys. Cukupkan teman-teman.
Halo teman-teman. Udah sampai mana deh? Kita udah sampai Bandara Jakarta. Kita lagi nunggu pesawat. Tidur. Lagi nunggu pesawat ini. Pesawat buat ke Jogja ya kak. Di belakang tuh. Ada belum? Ada belum sih? Udah ya. Ada tuh pengen ini nih. Nah nih. Tuh. Ada tuh pengen main clip on guys. Oh maaf, halo, coba halo. Oke guys, pesawat kita udah ready. Kita mau naik pesawat. Hey guys, Samantha pakai seat belt sendiri. Udah bisa, Sam? Mau sama bonekanya ya? Tuh guys, Samantha pakai seat belt sendiri, guys. Nih kalau mama sama bayinya. Guys, baru pertama kali aku duduk di ujung. Oh, biasanya di ini dekat jendela ya? Tengah, aku tadi di dekat jendela gitu. Hey guys, aku lagi main tok ke salon. Bikin rambutnya jadi apa? Ini belum selesai. Nih, kita sudah sampai di Bandara Jakarta International. Ada di Kulon Progo. Kita udah keluar guys, nih Audrey baru belum tidur. Samantanya udah kabur dulu nanti di depan. Yuk, kita mau ngambil bagasi dulu. Aduh, ketabrak. Sorry, Kak. Nih, kita mau ambil bagasi dulu. Mana punya kita ya? Lupa ya. Punya kita kayaknya di Europe deh. Nih. Oh, I am strong. Saatnya kita masukin barang-barang. Samantha udah gak sabar masuk tuh. Nah, teman-teman, kita udah sampai di... Kamu jadi patung. Di Jogja. Iya, Ma. Ada yang ketinggalan. Apa? Nenek Atok. Astaga. Ya udah Nenek Atok, kemarin suruh sini ya. Kita udah nyampe nih. Sebenarnya capek banget, tapi PR kita masih banyak. Lihat. Unboxing. Iya, unboxingnya nih. 1, 2, 3, 4. Ada unboxing juga tuh. Bye, button tuh. Oh iya, kita bakal unboxing ini nih. Tadaa! Ada sesuatu yang nyampe pas kita lagi mudik, ya kak? Kalian tahu gak apa? Gold fly button. Jangan dikasih tau! Gak apa-apa. Biar nanti nonton unboxingnya ya. Oke, yuk! Next video! Guys, kita mau pergi liburan. Liburan kemana, Sam? Ke Jakarta. Mau ngapain? Aku liburan. Karena aslinya mau pindah Jakarta. Siapa yang mau pindah? Ya, kita mau ke Jakarta, mau jalan-jalan. Jalan-jalannya kemana aja ya? Tetap nonton terus sampai akhir karena bakal banyak part-part serunya di Jakarta. Okay. Yuk, let's go kita. Let's go. Berangkat. Ya, kita mau naik kereta. Jadi ke bandaranya itu kita naik kereta ya, Pak ya? Iya. Cuman berapa menit, Pak? 30 menit ya? Cuma 30 menit guys. Oke okay, guys, jadi kita udah sampai di kereta. Ada Audrey juga guys tuh. Ade, Ade duduk yuk. Mau duduk? Guys, keretanya udah jalan. Dek, bawa sini dek. Sini keretanya jalan guys. Nih liat tuh, keretanya jalan. Tuh. Aku bawa. Kamu tuh bawa ikan. Iya. Ikan. Ikan cupang. Iya. Dek sawah dek. Tadi yang ada yang ngeliatnya pertama kali ada ke bandara naik ini ya? Iya, biasanya naik mobil. Jadi ini pertama kalinya adik Audrey naik. Naik ini kereta ke bandara ya. Saya biasanya kan naik mobil. Naik ke Bandung. Ada ikut ya? Bandung. Bandung ke Jakarta. Kan keretanya beda, ini ke bandara. Geser kak, adik mau lihat kak. Sapi, coba deh panggil deh. Ada sapi nggak dek? Ada sapi? Ada nggak sapinya? Kita nyanyi ya. Happy and little lion. Happy and you like love your hand. Happy and you really want to share. You're happy and you like love your hand. Happy and you are so happy. Masa aku lagu guys ada. Ikan. Saya pakai. Sama kayak kakak.
sawah. Adek itu mau mampu tau gak? Bukan. Guys, akhirnya kita sampai juga di bandara. Kita mau siap-siap, mau bawa barang-barang kita. Tadi itu oper kita juga kan sana ya? Sana apa sana ya? Sana. Sana. Halo guys. Oke guys, ini kita udah turun. Lihat guys, barang kita banyak banget guys. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 koper ya. Yuk kita sampai ketemu di dalam bandara ya guys. Kita mau masuk dulu. Bye-bye. Janji tegang neko. Oh banyak banget, ini mau pindahan. Ya kita kan mau pindahan guys, jadi ceritanya kita itu mau pindahan rumah di Jakarta. Tapi bakang enggak salah lagi. Kakak ngantuk guys. Ada tantenya kak. Aku juga lapar. Iya, sama kita tadi mau cari ini, nyari apa? Roti. Tapi tadi buru-buru kan. Coba kita cari di dalam. Sekalian kita mau beli oleh-oleh. Di dalam sini ada oleh-oleh guys. Oke guys, kita lagi nunggu adek guys di sana ya. Kita lagi di stasiun bandara Yogyakarta International Airport. Iya. Iya. Disuka ya. Iya. Apa yang apa? Brown sugar. Sama dong. Katakan ini. Mama, aku tadi gambar ini. Oh iya, oke. Okay. Ini stasiunnya. Papa kayak mau ke Jepang ya, Cet. Ada ini punya mama. Oh iya. Tukar udah gak bayar sendiri. Mama mau ke toilet. Mau ke toilet ya, mama juga. Tapi kayaknya kita masuk dulu deh. Mama, Mama ada boneka itu. Oh iya. Yang kayak tasnya Om Dava. Oh iya, ada Om Dava, tas jawab lagi sana. Dirayu, kameramennya dirayu Om Leen. Sangat bagus. Kamu kalau beli boneka lagi nanti lalanya marah loh. Ya juga ya. Lalacannya marah. Nah. Oke guys, kita masuk dulu, ini kita lanjut di dalam ya guys. Bye bye. Oke guys, yuk kita mau beli bakpia. Oke guys, ini kita udah selesai beli oleh-oleh buat Kak Ciara ya Kak. Iya. Ya sekarang kita mau ke ruang tunggu, mau makan roti. Dari tadi cuma pengen makan, cuman kan belum duduk ya guys, saya cari kursi dulu. Guys, ini ada mainan yang kayak di Mr. Bean ini loh. Ini cuma nempel gini. Ini. Nah, kakak mau main? Coba. Iya. Ya udah bunyi itu. Ya kami bisa sini nih, apa nih? Apa pelan-pelan? Sebelahnya apa, Kak? Dia meloncat gitu loh. Ini kita kayak. Oh ini ada magnet. Oh iya. Ada magnetnya guys. Ini guys dipencet dia klemmer sendiri padahal nggak ada pegasnya guys. Ini hati-hati kak. Lanjut mantan. Oke guys, ini kita udah pesawatnya udah ready. Kita abis ini mau naik pesawat dulu ya guys ya. Oke. Adek mana guys? Adek tadi kok ke itu. Oh iya, adek udah di sini. Oke guys, kita mau masuk pesawat dulu ya guys. Let's go. Oke guys, kita udah di dalam pesawat. Kamu sama kali ini. Ada adek Audrey. Adek, ini gede. Halo guys, gimana? Oh, lagi baca buku ya? Iya. Adek bisa baca nggak? Coba bacanya apa? Lima, enam, tujuh, delapan. Oke, kita jalan dulu guys ya. A few moments later. Kita akhirnya sampai. Ya guys.
jangan tuh kongsi sama Manta, sampai di jaya atas guys. Terus tadi sama aku tidur di kawat, mama nggak tidur sih, ada juga nggak tidur, mama juga nggak tidur. Misalnya tidur kita kayak kemarin terakhir pas kita tidur dulu ya, kak. Tadi HP mama hilang ya kayak. Oh guys, tadi dari habis kita turun pesawat, HP mama hilang guys. Baru sadar, udah keluar dari pesawat terus udah jalan mau ngambil bagasi guys. Kalian lihat ya, dari sana ujung sana yang hitam sampai sana kan ujung sana guys. Jauh banget nih guys, baru sadar. Mama balik lagi cari HP-nya. Tapi aku di luar. Dadah. Tapi jalan sini langkahnya kecil. Jalan di sini kalau ada kecil tapi jalan guys. Eskalator namanya. Apa ya namanya? Eskalator ya. Eskalator dasar. Oke guys, ini kita udah nyampe ke hotel. Kita lagi di Cisda Hotel RSMP yang lagi Jakarta guys. Kita masuk di Bali itu. Iya. Oh iya, di Bali juga. Oke, ya, kita ke lantai 16. Nah, kita lantai 16 guys. Oke guys. Lantainya banyak banget ya. Oke, let's go. Tidak bisa. Menutup. Nih, kamar guys. Ini guys, kita udah nyampe hotelnya guys. Tuh, udah nyampe ya kak. Kita lihat pemandangannya sini kak. Sama ya. Next video. Mana ini kerjaan nggak selesai-selesai dari kemarin loh. Aduh, yaudah deh, ini harus dikelarin, pokoknya 2 hari harus selesai. Iya, asik banget ngopi kita. Ah, emang ya paling enak kerja sambil ngopi guys. Mama, tumben mah rajin banget. Tumben rajin banget, tapi biasanya nggak rajin gitu. Pagi-pagi tumben banget bersih-bersih. Ini loh, mau beres-beres. Beres-beres sama sih? Ini make-upnya kemarin habis dipakai Samantha buat apa? Pentas. Diberesin dulu. Wah, juga ini papa ngopi. Nggak ada jajannya, asam ini mulut. Pengen rasanya jajan yang manis-manis gitu. Apa? Di kulkas ada roti. Mana ada dari kosong kulkas? Kita belum belanja. Ya kan? Iya sih, mau manis lagi. Aku. Ma, ini kayaknya kalau ngopi sambil makan yang manis-manis kayak pai susu Bali. Kamu tahu pai susu Bali nggak? Oh, itu makanan khas Bali yang dari yang bentuknya kayak pai itu. Iya, terus yang ya sering papa beli itu kan? Iya, enak banget manis-manis gitu. Wah, rasanya manis banget ini. Yaudah ya kita ke Bali. Apa nggak bisa? Nah, papa challenge ke buat kamu. Kamu terbang ke Bali sendirian. Papa kasih uang buat beli pai susu di Bali. Terbang? Iya, sendirian. Nah, nanti tiket pesawat PP dan lain-lain penginapan papa yang bayarin. Tapi beliin papa pai susu ya. Beneran ini? Iya nih, uang sakunya 100 ribu ya. 100 ribu mah, terbang ke sananya udah lari dari situ, lari sini dari sini. Mana cukup 100 ribu, kalau 100 ribu mah bikin capek aja. Udah nih, papa aja deh yang terbang, mama gak usah, gak apa-apa. Iya, oke deh, papa tambahin 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tuaga 45, ini 600, 500 nih, 400 ribu. Gak usah, 500 ribu, gimana? 45. Mau gak? Enggak. Oh, enggak sih. Tambah lagi. Oh gitu. Ya tambah lagi. Kalau ini mah cuma buat parkir, ini buat makan, ini buat beli jajan di Indomaret, terus ini buat rambut belinya juga. Enggak cukup lah. Oh, 500 ribu cukup lah. Ya, cukup sih, Pak. Tapi kalau sendiri enggak mau lah, sepi. Enggak mau deh mama kalau sendiri. Papa enggak bisa juga, papa harus ada kerjaan ini. Gimana sendirian ke Bali ngapain, Kak? Ah, bawa Samantha. Kalau Samantha boleh? Boleh. Tapi kalau 2 orang berarti 2 kali lipat. 2 kali lipat ini 1 2 3 4 5. Berarti kalau kali 2 10. 1 juta. Iya, Samantha 5, Mama 5. Tuh. Aduh. Nah, kan Mama butuh teman juga. 2 3 4 5. Nah, itu masih sisa. Wah, ini buat jajan papa. Nih, pokoknya kamu ke Bali besok sama Samantha berangkat ke sana. Terus balik beli oleh-oleh tuh pai susu, terus balik lagi ke sini, oke? Okay? Iya, ya udah, hati-hati ya. Kan besok packing dulu. Iya. Oke lah.
pai susu asik, makanan khas Bali guys. Tomorrow. Nah guys, kita udah siap ya kak. Kita mau kemana kak? Bali. Bali guys. Oke guys, ini langsung aja kita ke bandara. Kita mau langsung ke Bali. Ayo guys, ikutin ya sampai akhir video pokoknya guys. Nih guys, kita udah nyampe di depan bandara Yogyakarta International Airport. Ada tulisannya tuh. Di sini kita mau foto dulu. Itu sebentar. Padahal kita dari Jogja juga, tapi kalau nggak foto di depannya nggak sah ya guys ya. Harus. Sam, stop. Kamu ngapain? Kita foto di situ bentar ya. Oke. A few moments later. Oke guys, ini kita udah mau naik pesawat, soal kita udah mau terbang. Kak, kira-kira di Bali kita dapat nggak kak pai susunya kak? Nggak tahu. Semoga ya guys, kalau nggak dapat nanti kita cari di internet jual pai susu di Bali gitu kan. Kita udah nyampe di dalam pesawat, ini kita udah duduk di kursinya, terus Samantha lagi makan ya guys. Jadi kita ini sebenarnya di challenge, ini challenge papa buat beli bakpia, tapi selama perjalanan aja kita udah beli banyak ya guys ya. Pulangnya cuma bawa bakpia, kok bakpia? Kue pia, pia Bali guys. Semoga nanti kita pas sampai Bali kita bisa dapet pianya guys. Guys, kita udah sampai di Bali. Belakang kita udah tulisan Bali gede banget, guys. Di sini kita mau langsung ke hotel dulu ya. Ya, Kak ya. Kita mau naruh barang nih. Setroli gede, guys. Enggak tahu isinya apa aja nih. Yuk, kita langsung aja ke hotel mau check-in dulu terus baru kita berburu pai. One eternity later. Nah, guys, Mama sama Samantha akhirnya nyampe juga di tempat oleh-oleh yang ada di Bali, guys. Di sini ada namanya tuh, guys. The Keranjang. Namanya apa, Kak? Keranjang. Keranjang, guys. Tempat oleh-oleh terfavorit dan terbesar yang ada di Bali, guys. Sekarang ya. Mama sama Samantha mau cari titipan Papa Samantha. Kira-kira ada enggak ya, Kak, di sini, Kak? Nggak tahu. Udah, kita masuk aja yuk guys. Let's go. Wow guys, bagus banget ini masuknya. Takut. Takut. Samantha tau nggak? Samantha pas masuk tadi langsung nanya ke tantenya. Tante di sini nggak ada jump scare kan? Mumpung kita di sini kita lihat semuanya ya guys ya. Pelan aja kita jalannya biar kita bisa menikmati yang ada di sini guys. Iya. Kak, ini kayaknya kesukaan Papa deh kak. Kita pernah beli ini waktu di Singapura dulu. Tapi ini kayaknya kesukaan Papa itu bukan ini deh kak. Ya Mama mau ini, kesukaan Mama sih maksudnya. Coklat, ada kotak-kotaknya gitu. Aku pengen yang Elsa. Ya ini kita beli ini. Ada Barbie, banyak kok, ada Tayo. Mau lihat yang princess mah gimana? Princess yang ini? Itu karakternya ada di atas. Tante, mau tanya yang buat sewa baju Bali di mana? Oh, di sini. Samantha mau, Sam? Mau coba baju adat Bali. Ya, satu orang aja. Adiknya aja. Oh, yang anak. Heeh, adik kecil aja. Oh iya, bisa tuh di Palace Motif, Kak. Oh, 60.000. Oke, boleh. Samantha udah berubah jadi cewek-cewek ala Bali guys, lihat bajunya. Widih. Harus kalem kalau udah pakai baju kayak gini, kalem kak. Ya, harus kalem. Yuk, kita mau foto-foto di situ sekarang. Lihat sini, 1, 2, 3. Guys, di sini ternyata ada jual udeng, apa bacanya gimana? Udang, guys. Ini udang. Kopi khas Bali, guys. Nah, coba lihat sini. Nah, kita beli ini satu buat papa ya, kak ya. Ini guys, kita beli oleh-oleh buat papa ya, guys. Bacanya udeng. Udeng apa udeng, kak? Nah, ini yang kita cari-cari titipan dari papa, guys. Ini yang mana? Coklatnya mana? Ini rasa apa? Coklat sama susu. Ini keju. Kita yang ambil ini. Tiga. Mama yang ini. Iya, itu kita ambil tiga. Ini kita ambil tiga. Taruh sini. Ambil lagi tiga buat oleh-oleh. Yang di sini ya habis mungkin. Di rumah kan ada nenek atau kak? Iya. Kita beli lagi kak. Painya kak. Yang mana? Yang ini apa yang ini kak? Ini aja ya. Nah, ya. Tiga lagi deh. Buat studio. Sama buat mbak di rumah. Nih. Oke. Nah, yuk.
Oke guys, kita lanjut lagi guys ya. Tadi kita udah bye. Apa? Ini yang kesukaan aku. Emang kamu tahu ini apa? Mau. Oh, ini basah ya sama tas. Kadang makan ini sampai kemana gitu guys. Kita ambil dua ya. Dua. Nih, papa tuh suka banget basreng juga guys. Kita ambil dua ini. Yang spicy. Spicy, yang spicy dua, yang original dua. Nah, sebelahnya. Bentar. Apa? Kan mau suka kopi. Papa. Kan suka kopi. Papa suka. Kan papa suka kopi. Anaknya perhatian sekali ya. Ini. Sama ini yang satu. Oke, sama kita beliin papa kopi guys. Kopi luwak. Ini kopi apa ini, Kak? Ini beli juga nih. Ya. Kopi apa nih? Ya kita taruh sini guys, kopinya guys. Oh. Kita ke sebelah sana, Kak. Tuh, let's go. Guys, kita udah selesai belanja, sekarang mau kita hitung. Papa tadi ngasih uang kita kemarin cuma 1 juta, guys. Kira-kira cukup apa kurang, apa lebih, apa ada kembalian ya, guys. Mari kita hitung. Nih guys, panjang banget sih, karena kita habis 1.300.000 kurang. Nih. Ya guys, kita langsung aja ke sana, kita packing dulu karena kita mau buat oleh-oleh ya guys ya. Let's go! Ya guys, jadi kita udah belanja dan ternyata uangnya kurang ya guys ya. Kita kayaknya harus telepon papa, minta transfer. Papa, duitnya kurang. Ya kak ya? Iya. Oke, tapi kayaknya kita kalau langsung pulang gak seru ya kak? Ya. Gimana kalau kita berdua jalan-jalan lagi di Bali kak? Mau gak kak? Iya. Oke guys, mumpung di Bali ya kita berdua jalan-jalan aja deh guys. Pulangnya nanti aja ya, kalau kita betah kita gak usah pulang deh. Oke, kita lanjut di hari berikutnya, let's go. The next day. Oke guys, ini kita berdua udah nyampe bandara ya guys. Ya kak ya, ini kita udah di dalam terminal ya guys. Kita mau cari check-in-nya, kontak check-in-nya dulu. Jadi pertama kalinya kita masuk sini berdua. Jadi kita mungkin masih mau cari-cari kesana atau kesana dulu ya guys. Jadi guys, kita udah di atas pesawat, di dalam pesawat nih. Kita bisa lihat pesawat dari sini kak. Apalagi kita mau terbang dulu ya guys ya. Lagi terbang sama Tata pasti mau warnai di sini. Ya, ya kan? Kita mau siap-siap buat take off dulu. Bye. Dan lihatlah ini bawaan kita guys. Banyak banget guys bawaannya guys. Ini oleh-oleh semua. Isinya semuanya oleh-oleh di sini. Di sini juga ada, sini juga ada. Aku ngantuk mama sih. Nah ini kita mau balik rumah dulu. Kita mau kasih ke papa guys. Oleh-oleh kesukaan papa. Mama ya, aku masih ngantuk. Ya kak ya? Apa? Aku masih ngantuk. Masih ngantuk, yaudah kamu tidur ke bandara sini deh. Nah. Kita mau keluar dulu. Oke, di sini kita udah nyampe di stasiun Jogja. Sekarang kita mau pulang ke rumah. Ya. Kita mau kasih oleh-olehnya ke papa ya, Kak ya. Ya. Oke, guys, langsung aja kita bawa ke sini oleh-olehnya, guys. Papa pasti senang banget. Meanwhile, mana ini mama? Di challenge suruh beli oleh-oleh ke Bali. Bukannya cuma sehari, ternyata ini udah 5 hari, 7 hari. Gak nyampe-nyampe. Nah, ini akhir balik kamu. Aduh, panas banget tahu dibeli, tapi bikin betah. Tuh. Iyalah, iya, aku nyuruh sehari cuma beli oleh-oleh terus balik lagi kok bisa berhari-hari sama Samantha tuh. Ya kan mumpung di Bali. Aduh. Santai, kita jalan-jalan, kita beli oleh-oleh. Oleh-oleh. Mana nah, kan papa udah kasih 1 juta tuh. Kurang duitnya. Kan nombok sendiri. Iya nombok banyak gara-gara Samantha beli banyak banget nih. Nih ada oleh-oleh. Ini namanya apa ya? Enggak tahu. Ya udah pakai aja lah. Biasanya beli-beli Bali pakai itu, makanya beli. Tiket Bali ini. Nah. Ada tulisannya harusnya ini namanya. Itu harga ada. Enggak, ini ada nama. Udeng. Udeng apa udeng? Udeng. Udeng. Nah, kayak udah kayak orang Bali ya. Oi, sampai-sampai. Beda. Terus nih, kopi. Ini basreng kesukaan papa. Ini kopi kesukaan papa. Ini apa ya? Ini kemarin Samantha yang pilih nih, enggak tahu tuh. Nah, ini nih. Kopi. Apa kemarin tadi papa? Kue pai. Kue pai susu. Wah. Pai susu. Pai susu. Pai susu. Pai susu. Aduh, mak kok banyak banget, mah? Masih sekardus. Banyak banget kan? Itu kopi, terus ada milih, ini punya Samantha jangan, ini milih di
Milih di. Terus itu apa itu? Brem. Brem 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 gitu kan. Motor itu. Terus nih brem lagi. Wah. Air susu. Ah ini langsung papa cobain aja ya satu ya. Ya cobain aja. Nih, ini semua Samantha yang pilih. Duitnya kurang kan tambahin tuh ya. Kan papa ngomong kalau kurang nambahin sendiri, kalau lebih ya beli banyak-banyak lah. Ini kalau kurang ya sudah menanggung sendiri lah. Kalau lebih beli banyak-banyak. Lah ini beli banyak kurang gimana? Ya kamu duitnya nombok sendiri atuh. Nih, gitu, wah. Nih. Pai susu Bali guys. Pai susu kesukaan papa nih. Ini semua Samantha yang pilih. Gimana? Enak. Rasa apa? Rasa pai susu Bali. Rasa bayar. Enak guys. Enak toh? Enak. Ini ada yang rasa coklat juga loh, Pak. Mana ya? Ada pai ini, pai susu rasa coklat nih. Lihat. Wah, jadi satu bungkusnya tuh banyak banget isinya. Ada yang keju, original coklat. Mama bingung mau pilih yang mana, jadi mama beli semuanya gitu. Terus ada juga ini brem kata papa. Papa suka brem kan? Tuh, enggak cuma pai Bali. Brem. Kalau makan itu nanti suaranya jadi brem 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 brem. Brem itu buah makanan fermentasi. Hah? Fermentasi. Hah? Cobain dulu nih. Sikit. Ini kayak sagon. Nih guys, enak guys. Jadi kayak coklat tapi rasanya tape. Kenapa, Mas? Enggak semua orang suka, guys. Tapi Mama suka ini. Namanya Brem Bali. Enak. Oke, makasih banyak, Ma. Udah ngasih papa oleh-oleh dari Bali. Tapi nanti tambahin duitnya kurang. Oke, itu dia teman-teman challenge dari papa untuk beli oleh-oleh dari Bali. Besok challenge-nya lebih jauh lagi. Iya, ke Jakarta, ke Bandung. Mama mau apa? Mau beli bunga sakura? Mama ke Jepang nanti, ya? Bye-bye. Udah, saat ini jangan lupa, udah. Terima kasih sudah menonton.